Selamat datang. Apa ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar BizTalk Synergy Worldwide. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat spesial buat kita semua, di mana apa ibu sekalian dalam kondisi pandemi seperti ini masih bisa hadir dalam acara yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik bapak ibu sekalian, ada dua sesi. Acara memiliki dua sesi, yaitu tentang program Smart Detox dan tentang Synergy, dan juga tentang bisnis daripada Smart Online. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para eksekutif, director, dan para channel pro board yang sudah hadir berada di tempat saat ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, ya, kita panggilkan orang yang luar biasa, seorang dosen dan mantan kepala cabang di bank BUMN terkenal di Indonesia. Baik, saya panggilkan langsung pada Ibu Susi Pasaribu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Susi Pasaribu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan nyata ini. Sebagian orang menghabiskan uang miliaran untuk membeli rumah, atau bahkan ratusan juta untuk membeli mobil, puluhan juta untuk membeli tas kesayangan, gadget, pakaian bermerek, atau menyalurkan hobi. Tetapi untuk menginvestasikan kesehatan mereka yang hanya membutuhkan berapa juta saja, mereka katakan itu mahal dan tidak perlu. Dan pada kenyataannya, Anda perlu menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda menjadi lebih nyaman. Anda juga rela menggunakan uang untuk pemeliharaan dan servis mobil, supaya tanah aman dan nyaman. Begitu juga dengan ponsel Anda. Anda sangat digores dan casing yang mahal agar bisa melindungi ketika jatuh. Bahkan, tas pun butuh perawatan agar kulitnya tetap lembab dan tidak pecah. Lalu bagaimana dengan tubuh Anda? Nah, Anda berpikir bahwa tubuh Anda jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang kesayangan Anda tersebut. Tanpa tubuh yang sehat, semua uang dan kekayaan Anda tidak ada artinya. Karena kesehatan adalah jaminan Anda. Anda bisa mencari uang jika Anda sehat. Anda bisa menikmati kekayaan Anda jika Anda sehat. Pilihan ada di tangan Anda, karena kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kesehatan harus kita upayakan. Anda bisa menyuruh siapa saja untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, tapi adakah orang lain yang mau menggantikan Anda ketika Anda terbaring? Untuk lalu menjaga ketat, cara yang terbaik adalah dengan menjaga pola. Makan, gaya hidup, dan melakukan sebuah program, yaitu program Smart Detox. Suatu program pembuangan racun yang menempel pada seluruh organ dalam tubuh kita hanya dalam waktu 20 hari. Orang memiliki kesehatan yang jauh lebih baik. Bahkan penampilan Anda pun akan jauh tampak lebih muda. Sayangi tubuh Anda, keluarga, dan masa depan Anda. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Woo! Kalian selamat datang di webinar BizTalk Synergy Worldwide. Hari ini adalah acara sangat spesial ya, karena sudah ada di tengah-tengah kita para eksekutif, para team director, para team manager, dan finance top board. Khususnya sudah ada Bapak Presiden kita di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sangat spesial karena nanti pada di akhir acara nanti akan ada acara yang cukup sangat spesial. Ada orang yang sangat spesial yang Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sekali di acara ini. Baik, jadi jangan tinggalkan acara ini, fokus sehingga banyak info-info yang bagus buat Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada sesi pertama, yaitu tentang Synergy Worldwide dan
nutrisi-nutrisinya yang akan dibawakan oleh seorang ibu yang luar biasa. Dia memiliki latar belakang S5 dari Australia, mantan kepala cabang di bank yang cukup terkenal di Indonesia, dan juga merupakan seorang konsultan manajemen dan juga seorang dosen sama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita panggilkan saja dan kita sambut secara meriah tim direktur Ibu Susi Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Wah, semangat semua kelihatannya ya. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat slide videonya di screen masing-masing ya. Ini memang fenomena kesehatan ini luar biasa ya. Tapi sebelum saya sharing pada hari ini buat teman-teman semua informasi yang pasti sangat akan berguna, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Menurut teman-teman nih, kesehatan itu prioritas keberapa? Ayo. Pertama. Pertama ya, saya sudah melihat semuanya tunjuk tangan pertama. Benar ya? Oke. Kalau begitu, kalau memang prioritas itu kalau kesehatan itu adalah prioritas pertama, berarti teman-teman yakin dong kalau teman-teman ini sekarang dalam kondisi yang sangat sehat. Halo, kok diam? Hah? Ya, sekarang mungkin udah bingung ya, sehat nggak ya? Tapi tadi waktu mau sahur, badannya pegel-pegel. Mau sahur tadi, lehernya kaku. Teman-teman nggak salah sebetulnya ya. Memang sebagian kita itu pasti merasa tidak yakin sehat atau tidak. Bisa nanti teman-teman lihat di screen teman-teman ya. Coba lihat, ada 6 faktor, 7 sih sebenarnya ya, yang mau tidak mau, sadar tidak sadar itu setiap hari ya. Coba perhatikan yang pertama, polusi air dan udara ya. Polusi air dan udara ini tidak bisa kita hindari ya. Kita hidup apalagi di kota besar ya. Mr. William yang sedang di Singapura juga pasti terpapar dengan polusi udara ya. Jakarta ini juga polusi udaranya luar biasa. Kemudian pola makan dan nutrisi yang tidak seimbang. Coba deh ngaku teman-teman di sini nutrisinya seimbang tidak? Tadi kemarin waktu buka puasa makannya apa? Makan buah dulu kah atau langsung makan kolak minum cendol? Ayo ya. Kemudian ada lagi pestisida, hormon suntikan dan logam berat. Ya, ini juga enggak bisa dihindari. Kalau kita belanja ke pasar tentu tidak kita tanya-tanya kan, ini bebas dari pestisida tidak sayurannya. Kan kita enggak tanya-tanya seperti itu. Kemudian pengawet, penyedap rasa dan pewarna buatan. Semakin kinclong warna makanan, semakin kinclong warna kue-kue, biasanya kita makin senang makannya. Ngaku ya. Kemudian rokok dan alkohol. Saya tidak akan bahas ya, karena rokok dan alkohol ini pasti banyak sekali kendala untuk kesehatan kita ya. Nah, apakah di sini semua teman-teman di sini rajin olahraga? Siapa yang tadi pagi berjemur? Kemudian biasanya menjelang buka puasa, bagi yang puasa berolahraga 15 menit. Nah, biasanya kita nih apalagi sekarang work from home, mungkin kita lagi malas berolahraga ya. Ini juga faktor yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Ada satu faktor lagi sebetulnya, itu tingkat stres ya. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Mungkin nggak pernah ada ya. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya penumpukan toksin di dalam tubuh kita. Mau tidak mau, disadari tidak disadari. Nah, apa sih akibat dari penumpukan toksin tersebut? Coba nanti teman-teman lihat di screen. Ah, tolong teman-teman nggak usah lihat dulu lah perut masing-masing ya. Ya, coba kegemukan. Nah, itu juga akibat dari banyaknya toksin yang menumpuk di dalam tubuh kita. Ya, kemudian sekarang penyakit jantung dan stroke itu ternyata bukan penyakit-penyakit yang hanya diidap oleh orang-orang tua. Orang-orang muda juga sudah mengidap penyakit jantung dan stroke. Kemudian diabetes. Ah, ini masalah yang umum nih, apalagi di Indonesia, masalah penyakit diabetes. Kemudian ada tumor usus dan kanker paru-paru. Ini juga grafiknya naik. Inilah yang mengakibatkan sakit ya, akibat dari penumpukan toksin. Nah, kalau sudah begini, biasanya apa solusi kita? Coba teman-teman pikirkan. Gampang, minum obat, benar nggak sih? Tinggal pergi, nyebrang ke warung, beli obat, minum, pusing dikit, minum obat. Ya, merek T misalnya. Mahnya kambuh, minum obat. Ya,
Kemudian apa? Kalau misalnya kita kebetulan berkelebihan dari sisi finansial, kita kegemukan gampang. Banyak sekali rumah sakit yang menyediakan fasilitas sedot lemak, ya. Nah, kalau misalnya kita sakit terus-terusan, apa sih terakhir, langkah terakhir ujung-ujungnya apa? Rumah sakit, benar kan? Ya. Tapi teman-teman harus pahami betul bahwa ini mengakibatkan mahal dan risiko efek sampingnya yang luar biasa. Kenapa? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, ya, jangan sampai teman-teman berada di rumah sakit loh ya, karena rumah sakit sekarang dikhususkan untuk orang-orang yang terjangkit positif COVID-19. Nah, kalau sudah begini, gimana dong? Saya hari ini tepat sekali teman-teman berada sekarang, ya, mau sharing kepada Anda semua tentang suatu program yang revolusioner, yang luar biasa untuk membersihkan toksin dan racun dari dalam tubuh kita, yaitu program detoksifikasi. Ya, keren namanya ya. Nah, program ini adalah sebuah proses yang akan membersihkan tubuh kita dari toksin, nah, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita, ya. Nah, mengapa tubuh kita perlu dikeluarkan racunnya, toksinnya, ya? Saya mengibaratkan seperti ini. Kendaraan, ya, teman-teman bisa lihat di screen. Rumah, itu kira-kira perlu dibersihkan tidak? Mobil perlu dibersihkan tidak? Ya, kemudian perlu di-tune up tidak secara berkala? Rumah kita perlu tidak dipel, disapu? Bahkan mau lebaran, udah sibuk kita nyuci spray, nyuci korden, kemudian lepet, ya. Kenapa? Karena supaya kondisinya bersih, udaranya lancar, kemudian usia dari kendaraan dan rumah kita itu juga cukup lama. Bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana dengan kondisi badan kita? Ya, nah, tubuh kita kalau tidak dibersihkan seperti ini hasilnya. Tuh, senyum aja udah susah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lakukan pembersihan detoksifikasi, hasilnya seperti ini. Yeay, kelihatan kan? Keren ya, senyum kita juga lebih sumringah. Nah, saya hari ini ingin sharing sebuah program yang revolusioner tentang detoksifikasi yang dikeluarkan oleh Smart Detox. Ini adalah program yang luar biasa ya, yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan Synergy Worldwide. Ya, saya akan jelaskan tentang perusahaannya lebih dahulu, karena kalau kita ingin mengkonsumsi suatu produk yang luar biasa, kita ketahui dulu asalnya dari mana ya. Synergy berdiri tahun 98 ya oleh Dan Higginson, berkantor pusat di Utah di Amerika. Alhamdulillah ya, 2 tahun yang lalu saya dan beberapa teman sudah melihat pabriknya langsung, luar biasa ya. Synergy merupakan anak perusahaan dari Nature Sunshine Product yang berdiri dari tahun 72. Udah seusia saya ya, sudah hampir 50 tahun usianya loh. Ada di 30 negara, banyak banget ya teman-teman ya. Ada di 30 negara, dan coba lihat negara-negaranya. Kalian bisa lihat kan, Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Austria, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, aduh luar biasa. Singapura, Indonesia, ya. Ini negara-negara besar kan? Ini bukan negara-negara yang negara-negara tertinggal, bukan kan? Nah, berarti produk ini dan yang dikeluarkan oleh Synergy adalah produk-produk unggulan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bebas hutang. Bebas hutang dan terdaftar di bursa saham yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Nasdaq, dengan rating sempurna 5A. Ya, biasa kalau perusahaan besar itu tentunya perusahaan yang ada utangnya ya, tapi kalau Nature Sunshine dan Synergy tidak ada utangnya. Pabriknya sendiri. Nah, kalau pabrik sendiri berarti quality control-nya bisa diandalkan ya, dan memproduksi lebih dari 800 jenis produk, banyak banget ya, luar biasa. Perusahaan yang pertama kali mengkapsulkan herbal. Wah, jadi kita nggak perlu yang pahit-pahit itu kita konsumsi, kita tinggal telan ya. Dan memiliki pusat dan inovasi modern U Center. Saya kebetulan sudah ke sana, luar biasa sekali ya pusat inovasinya ya. Nah, penghargaan dan sertifikatnya juga luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat, saya tidak akan mention semua, bisa lihat di screen ya. Tapi yang paling penting ya, teman-teman bisa lihat sertifikasi TGA. Coba ada sertifikasi GMP, Good Manufacturing Practice, mungkin
banyak perusahaan yang memiliki, tapi yang sertifikasi Therapeutic Good Administration atau TGA itu sulit sekali sertifikasi itu didapat, diperoleh ya, hanya kepada perusahaan yang sudah berkualitas, yang mengeluarkan sebuah produk yang memang terbukti memberikan hasil yang signifikan untuk kesehatan, memberikan efek terapi. Dan jangan khawatir ya teman-teman ya, karena perusahaan ini adalah legal dan legit. Kenapa? Karena terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia APLI dan juga di World Federation of Direct Selling Association. Seperti apa pabrik dan perusahaannya di Amerika? Mari silahkan saksikan di screen berikut. Synergy Worldwide adalah Nature's Product yang merupakan raksasa industri herbal Amerika dengan sejarah kesuksesan panjang sejak tahun 1972. Sebuah perusahaan yang 100% bebas hutang dan terdaftar di bursa saham Nasdaq. Dan saat ini, Synergy telah beroperasi di lebih dari 30 negara. Synergy Worldwide didedikasikan untuk menyediakan produk dengan mutu terbaik untuk kualitas hidup Anda. Kami selalu memastikan bahwa semua proses produksi dari awal sampai akhir dilakukan dengan benar. Formulasi, pengujian, penyediaan bahan baku, dan produksi benar-benar dikontrol oleh Synergy dan Nature Sunshine. Dan semua itu kami lakukan di pabrik kami sendiri. Kami memiliki 4 laboratorium yang bekerja sepanjang waktu untuk menguji semua bahan baku, juga untuk menguji kualitas akhir produk jadi kami. Kami melakukan lebih dari 600 tes pengujian. Dengan cara ini, standar kualitas tinggi secara konsisten akan selalu terjaga. Jika menyangkut kesehatan Anda, kualitas produk kami merupakan suatu prioritas yang tidak ada bandingannya. Luar biasa, ya. Wah, saya banyak sekali yang melihat teman-teman pada bertepuk tangan. 600 kali tes pengujian sebelum kita konsumsi, berarti sudah qualified ya, luar biasa. Nah, program Smart Detox, apa sih program Smart Detox ini? Ya, teman-teman bisa lihat di screen bahwa program Smart Detox ini adalah sebuah detox modern dengan polanya 2-3-2. Pinter sekali ya program ini. Yang pertama, teman-teman ya, di program Smart Detox ini adalah tahapan yang dinamakan tahap cleansing ya. Ini adalah di mana tubuh kita, organ tubuh kita akan dibersihkan selama 7 sampai 20 hari dengan pola 2-3-2. Bisa dilihat di situ, pola pertama ya pre-detox ya, 2 hari pertama kita boleh makan setengah porsi ya, kemudian kita kurangi ya nasi dan minyak dan lain sebagainya. Kemudian kita kombinasikan dengan produk-produk dari detoxifikasi ya. Kemudian 3 hari berikutnya kita full cleansing tubuh kita ya, kita hanya konsumsi produk-produk detox ya. Loh, lemes enggak? Loh, kelaparan enggak? Enggak, karena yang kita masukkan justru adalah nutrisi yang tinggi. Yang kita masukkan adalah suplementasi, sebetulnya suplementasi makanan yang akan mendetox tubuh kita. Di 2 hari berikutnya pasca detox kita kembali lagi ke pola 2, kita boleh makan setengah porsi ya, makan nasi lauk pauk ya. Kemudian kita kombinasikan dengan produk-produk dari Smart Detox. Nah, karena ini adalah program, tentunya setelah kita lakukan tahap cleansing, kita jangan lupa maintain. Kenapa kita harus maintain? Karena tubuh kita ini seperti layaknya kita mandi. Memang kalau mandi teman-teman cuma sekali setahun, sekali dalam 2 tahun, enggak kan? Tetap aja kita jaga, kita maintain. Nah, kita maintain itu adalah cukup dengan beberapa produk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita seperti apa ya. Oke, nah apa saja sih tahap cleansing itu, saya akan jelaskan dengan cepat saja. Yang pertama adalah main menu. Nah, kita ada main menu nutritional shake. Apa itu? Ya, itu terdiri dari Nutriburst yang luar biasa. Ini adalah terdiri dari berbagai jenis serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang akan membersihkan tubuh kita. Dipadukan dengan maksimum protein. Protein lengkap, isinya lengkap sekali. Ada 2 whey protein, CLA dan Garcinia, yang sangat berguna untuk membangun otot ya. Jadi kalau kita detoksifikasi ya,
kita itu akan shape, karena kita otot kita akan terbentuk, membakar lemak dan memberikan energi, sehingga kita tidak akan menjadi lemas. Nah, nanti di sela-selanya kita ada namanya nutritional snack. Snacknya itu bukan makan pisang goreng, bukan makan tahu goreng, tapi kita minum yang super food. Apa itu? Klorofil plus. Ya, ini semua sudah tahu dong ya, kalau klorofil itu kan bapaknya tumbuhan, ekstrak dari daun alfalfa, di mana satu sendoknya setara dengan 1 kg sayur. Siapa yang tadi sahur makan 1 kg bayam? Ya. Dan itu sangat berfungsi membersihkan toksin di dalam tubuh kita, terutama di darah dan di paru-paru. Ya. Kemudian spirulina, ini juga superfood yang luar biasa. Ini adalah ganggang hijau biru dari air tawar yang mengandung nutrisi dan enzim yang sangat lengkap. Ini akan membersihkan, membantu, meng-cleansing alat atau organ tubuh yang paling penting untuk melakukan detoksifikasi secara alami, yaitu hati. Dan saat yang sama juga akan menurunkan kolesterol dan gula dalam darah. Luar biasa ya, di sini akan membersihkan pencernaan, otot, hati, paru-paru, darah sampai dengan pembuluh darah. Kemudian ada yang luar biasa lagi nih teman-teman, ya, cardiovascular and regeneration drink. Wah, ini coba berikan tepuk tangan yang luar biasa deh terhadap produk ini. Ini luar biasa sekali loh. Saya luar rasa biasa luar biasa, kan? Saya rasa Sinergi adalah satu-satunya yang sampai mendetok ke pembuluh darah. Ya, bagaimana sih cara detoksifikasi pembuluh darah? Pembuluh darah kita tuh banyak sekali dan panjang sekali loh ya. Nah, Pro Arginan Plus ini penelitiannya pernah mendapatkan hadiah Nobel di tahun 98. Masuk dalam daftar referensi buku The Obat di Amerika ya, atau PDR. Dan fungsinya bisa lihat di screen bahwa ProArg ini akan mendilatasi ya, atau merelaksasi, memperlebar dan menghilangkan plak, memakan plak-plak kotoran, lemak, kolesterol di dalam pembuluh darah yang sangat sulit dibersihkan dengan cara yang lain ya. Dalam saat yang bersama juga memproduksi hormon pertumbuhan dan memperlambat penuaan. Bisa dilihat di screen, kalau normal itu pembuluh darahnya bersih ya, kayak jalan tol yang laju, tidak ada macet. Tapi kalau sesudah ada pertambahan usia, pola hidup, gaya hidup, pola makan, mulai timbul plak, kotoran, ya, lemak di dalam pembuluh darah mulai menempel. Tapi kalau udah kronis bisa tertutup. Nah, tinggal di mana tertutupnya? Di pembuluh darah di jantung atau di menuju ke otak, ya, bahaya sekali, ya, luar biasa. Keren ya, keren nggak teman-teman produknya dan programnya? Manfaatnya seperti apa? Ya, manfaatnya luar biasa sekali. Membersihkan toksin organ tubuh kita ya, dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa ya, luar biasanya sekali. Karena apa? Karena membantu menyembuhkan berbagai penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat dari perubahan pola makan dan gaya hidup ya. Kemudian karena si toksin itu hobinya menempel dengan lemak, ketika dilakukan detoksifikasi lemaknya ikut terbakar ya, sehingga berat badan kita pun menjadi ideal. Jadi kalau teman-teman tujuannya adalah sekalian untuk diet atau menurunkan berat badan, tepat sekali. Sehat dan sekaligus badan menjadi ideal. Meningkatkan stamina dan imunitas, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Teman-teman perlu sekali memasukkan nutrisi yang sangat lengkap dan suplementasi yang sangat luar biasa ke dalam tubuh teman-teman. Imunitas kita harus ditingkatkan, karena katanya corona itu belum ada vaksin atau belum ada obatnya. Yang bisa kita tingkatkan adalah imunitas tubuh kita ya. Nah ya, kalau penasaran silahkan langsung lakukan program detoksifikasi ya. Dan karena program ini juga meregenerasi sel ya, karena meregenerasi sel-sel sehingga tubuh kita menjadi sehat. Efeknya yang sangat menyenangkan adalah membuat wajah kita terlihat awet muda. Siapa di sini yang mau awet muda? Banyak sekali tunjuk tangan ya. Nah, luar biasa ya, karena tubuh kita sudah bersih dari toksin dan sel-sel. Sudah banyak sekali yang membuktikan ya. Bisa lihat di screen, ini hanya tampak luarnya saja ya. Mereka kelihatan dari tampak luar saja ya, mereka sudah ada badannya itu sudah ideal ya, tapi sebetulnya mereka juga
sudah terhindar dari berbagai macam penyakit ya, ada asam urat, kolesterol, sinusnya sembuh, mendapatkan keturunan ya, stroke, kista dan maag akut hilang, banyak sekali kesaksian. Silakan teman-teman lihat kesaksian itu. Yang pertama, keluhan-keluhan penyakit saya mulai dari asma, saya sudah tidak pernah sesak lagi, sinus yang harusnya dioperasi juga tidak perlu dioperasi, dan kista ovariumnya juga itu dari 20 cm itu bisa berkurang ke 8 cm. Berat badan saya itu dari 68 kg itu bisa turun sampai ke 48 kg, jadi turun 20 kg. Setelah saya pakai program Smart Detox 20 hari, kemudian kami berdua cek ke dokter dan ternyata alhamdulillah bersih, dan bulan berikutnya terlambat. Alhamdulillah saat ini anak saya telah lahir, laki-laki. Selama 2 bulan berat badan saya turun menjadi 49, jadi total penurunan berat badan saya sekitar 21 kilo. Saya waktu mulai itu berat saya 87 hampir 90. Saya lanjutkan terus sampai 20 hari, selesai program, hari terakhir saya timbang, habisnya banyak ini. Bahkan berat badan saya itu seperti saya belum menikah dulu. Alhamdulillah, setelah 10 hari ikut program Smart Detox, istri saya turun 4-5 kg. Dan karena dia berhasil, akhirnya saya juga, yaudahlah saya juga ikut deh. Ikut juga program Smart Detox-nya, dan dalam 20 hari saya turun sekitar 8 kilo. Kamu turun berapa? 9 kilo. Biasa ya, banyak sekali kesaksiannya. Teman-teman bisa melihat kesaksian di YouTube channel Sineprof ya, banyak sekali. Nah, apa sih kelebihan dari Smart Detox ya? Banyak sekali kelebihan dari Smart Detox ini ya. Tentunya karena ini adalah produk berkualitas tinggi dari Amerika dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Rasanya enak dan bebas lapar ya, percaya ini tidak membuat kita menjadi lemas ya. Kemudian hasilnya cepat dan bertahan lama, 7 sampai 20 hari lakukan dengan disiplin sesuai dengan SOP-nya, maka hasilnya akan sangat kelihatan. Mengubah pola makan, karena lambung kita akan dibersihkan, usus kita akan dibersihkan, nanti kemudian organ tubuh kita akan kembali normal ya. Harganya kebangetan terjangkaunya. Coba teman-teman pikirkan ya. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman harus pastikan tubuh teman-teman mendapat asupan yang paling luar biasa. Harganya sangat terjangkau. Silakan nanti merapat kepada orang yang mengundang teman-teman ya. Jaminan hasil 100%. Tuh. Tapi lakukan dengan disiplin sesuai dengan pakemnya ya. Dan ini merupakan program investasi jangka panjang terbaik. Ya. Kesehatan adalah investasi. Jadi pastikan kita semua mendapatkan program yang terbaik untuk tubuh kita. Oke. Nah, kalau sudah new body, hasilnya seperti ini. Siapa yang mau nanti lebaran dengan tubuh yang baru? Siapa yang mau? Oh, banyak banget yang tunjuk tangan ya. Oke, baik. Selain program Smart Detox, produk-produk lengkap yang disediakan oleh Synergy, terutama Synergy Indonesia, adalah banyak sekali ya. Bisa dilihat ada Mystica, ada Colostrum, ada Radiance, Garlic, Calcium, Magnesium, dan Noni Plus. Saya hanya bahas sedikit saja. Mystica ini antioksidannya sangat tinggi ya, dari buah acai berry ya, dikonsumsi luar biasa manfaatnya ya, dan juga sangat membantu dalam program detoksifikasi karena akan membuat tubuh kita menjadi lebih shapey. Kemudian Colostrum ini adalah dari kolostrum sapi. Ya, ini akan meningkatkan imun tubuh dan akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Radiance ini adalah untuk kesehatan kuku, kulit, dan rambut, dan juga bisa berfungsi untuk peeling di wajah kita. Kemudian ada garlic. Garlic ini luar biasa manfaatnya, kita sudah tidak usah bahas panjang lebar ya teman-teman ya. Garlic ini bisa mengencerkan darah alami dan kemudian bisa menurunkan kolesterol ya. Kemudian Noni Plus. Nah, ini luar biasaan untuk anti depresan. Ini adalah juga
antivirus ya, luar biasa sekali ya. Kalsium magnesium, ini juga perpaduan antara kalsium dan magnesium yang sangat berguna untuk pertumbuhan otot sekaligus untuk memperkuat paru-paru kita ya, dan memperkuat otot jantung kita. Dan luar biasanya teman-teman, karena perusahaan sangat yakin terhadap produk ini ya, perusahaan sudah meyakini bahwa semua sertifikasinya lengkap ya, dan perusahaan menyediakan money back 30 hari uang kembali kalau misalnya setelah dikonsumsi sesuai pakemnya tidak menghasilkan apapun perubahan dari diri teman-teman. Tapi rasanya nggak mungkin kan, tidak pernah ada yang mengembalikan, karena kalau kita gunakan pasti ada manfaatnya buat kita. Keren banget ya produk-produknya. Ada satu lagi nih, setelah tadi kita dari dalam tubuh kita sehat, kemudian dari luar ya, program kecantikan yang luar biasa ya, yaitu Trulum All in One Ampul. Ini adalah suatu produk, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 5 manfaat, yaitu toner, day cream, bright cream, eye cream, dan night cream, satu dalam satu produk. Dan ini dia adalah ampul, di mana khasiatnya itu jauh lebih tinggi daripada serum ya, luar biasa banget. Anti keriput, membuat kulit secara alami, melembabkan, membantu menyamarkan flek ya. Ini adalah skincare yang mengandung probiotik alami. Saya baru dengar ada skincare yang mengandung probiotik alami ya, Trulum ini luar biasa. Sudah banyak yang membuktikan ya, bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Ini ada Oma ya, selama pakai Trulum dengan teratur hasilnya luar biasa ya. Kemudian ada Om ya, itu banyak sekali fleknya, hasilnya juga luar biasa ya. Banyak sekali kesaksian, nanti teman-teman bisa dilihat di YouTube channelnya Sinotalk ya. Nah, terakhir dari saya teman-teman ya, ini saya ingin sekali sharing kepada kita semua yang mendengarkan bahwa banyak sekali orang sibuk bekerja ya. Tapi ketika diajak hidup sehat ya, ketika kita perkenalkan program detoksifikasi dan produk-produk suplementasi dan nutrisi dari Sinergi, selalu ada alasan. Yang tidak punya uang, yang tidak punya waktu ya. Saya yakin bukan kalian semua, bukan kita semua di acara webinar hari ini. Namun ketika mereka jatuh sakit, percaya tidak bahwa semua hasil kerja kerasnya itu habis, sak rumahnya, sak kebunnya, sak mobilnya habis untuk mengembalikan kembali kesehatan mereka ya. Jadi saya tidak ingin kita semua mengalami hal itu. Mari kita semua menjaga kesehatan kita. Kita lakukan program detoksifikasi terutama di bulan Ramadan ini. Kita jaga dengan nutrisi-nutrisi kesehatan yang tertinggi dari Sinergi. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Susi Pasaribu. Oke. Okay.